Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kali ini kita masih ada di sepanjang Jalan Raya Ampel Gading. Tepatnya di Desa Ujung Gede, kita menemukan Masjid Al Mubarok Desa Ujung Gede, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Masjidnya ijo, Lur, karena dikelola teman-teman dari NU Nahdiyin. Mari kita sepil masjidnya. Ini untuk mobil kayaknya nggak bisa parkir di depan, Lur. Bisanya masuk aja, Lur. Ini gerbangnya juga lumayan cukup buat mobil masuk, ya. Motor, mobil bisa parkir di halaman sini aja. Nah, ini ada beduknya, Lur. Seperti biasa. Terus, ya, nggak ada galon sama dispenser seperti biasa. Kita langsung aja, Lur, sepil tempat wudhunya. Ini maksudnya bersih, Lur. Bersih dan juga nyaman sih, Lur, menurut saya. Terasnya juga luas, Lur. Coba kita sepil tempat wudhunya. Nah, ini untuk yang nggak bawa mukena, Al-Quran, sarung di sini ya, Lur. Ini ada gudangnya, terus ini tempat wudhu wanita, Lur. Kita sepil, coba. Pintunya unik ini, Lur. Didorong ini. Nah. Seperti ini, Lur. Coba. Nah, ini tempat wudhunya, Lur. Elegan banget. Udah keramikan ya. Terus ini juga kolam untuk cuci kakinya juga nggak ada airnya, cuman ini ada keran. Jadi bisa cuci kakinya di sini langsung. Ini ada untuk kaca. Kayaknya habis rehab ini, Lur. Ini ada kaca, ada toiletnya, ada WC-nya. Ada WC-nya juga. Ini untuk gudang ya, Lur. Untuk cuci-cuci perkakas. Nah, ini mantep, Lur. Jarang-jarang ini masjid punya kayak gini. Wastafel, gas, dan lain sebagainya. Oke. Kita langsung spill ke tempat utamanya. Oke, Lur. Ini masjidnya untuk parkir cukup banget ya, Lur. Coba kita spill ke dalam, Lur. Dikunci apa enggak, Lur? Kunci, Lur. Enggak bisa kita mengakses ke dalam karena masjidnya dikunci. Coba sebelah sini dikunci apa enggak? Dikunci ya, Lur. Jadi coba kita spill dari sini aja, Lur. Nah, dari kaca biasa. Nah, untuk jamaah perempuan di sini ya, Lur. Sebelah kanan samping. Terus karena masjidnya dikunci, ini guys. Ini guys. Tapi kayak bisa dibuka, Lur. Nah, ini untuk di dalamnya, Lur. Masya Allah, masih pakai kipas, Lur. Luas banget ya dalamnya. Mimbarnya juga ada ukirannya bagus. Ini satu lantai, Lur. Satu lantai, Lur. Satu lantai. Emang kayaknya nggak bisa dibuka, Lur, ini dikunci. Apa saya nggak bisa? Ya dikunci kayaknya, Lur. Nah, ini sampingnya. Nggak apa-apa, Lur. Kan tidak semua masjid itu nggak dikunci ya. Nah, ini dari sampingnya. Tapi saya yakin ini bagus banget sih, Lur, dalamnya. Rapih banget soalnya. Ini sarung-sarung di sini, laporan keuangannya nih, Lur. Masya Allah. Coba kita spill ke tempat wudhu laki-lakinya. Wih, ini baru renov ini, Lur. Nah, ini masih ada tempat wudhu kolamnya ya, Lur. Tapi ini bagus nih, Lur, bersih nih. Terus ada tempat wudhu duduknya juga. Ini mewah sih, Lur, menurut saya. Lur. Menurut saya ini mewah sih, Lur. Tempat wudhunya bagus banget. Nah, ini toiletnya, Lur. Nah,
Ini toiletnya. Ada WC-nya semua ya, Lur, dan bersih-bersih semua. Saya jamin, Lur, ini bersih-bersih semua, Lur. Ini kolamnya, Lur. Oke, Lur. Mungkin cukup segitu aja video kali ini. Ini mesinnya udah bagus banget, sumpah ya Allah. Tempat duduknya juga nyaman banget sama toiletnya bersih. Ini di sini juga ada mungkin tempat duduk darurat ini Lur, satu, ada satu keran. Tinggal tambahin mobil operasional, terus galon dispenser, manajemen masjidnya. Wah, udah bagus ini Lur. Ini bisa buat contoh masjid-masjid lain ini Lur. Oke, terima kasih Lur yang sudah setia nonton. Semoga rezekinya dilancarkan ya Lur, sehat selalu dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.